Nah, hari ini saya mau bongkar silinder head untuk SK200 strip 10. Nah, ini kita mau ganti packing headnya. Packing headnya ini dia bocor. Bocornya bukan bocor dari dalam, tapi dia ada kebocoran di luar. Nah, ini di sini aja sebenarnya ada kebocorannya. Nah, ini dia ada bocor di sini. Kita harus ganti karena makin lama dia akan terus, waktu dia mesin hidup dia keluar olinya. Nanti dia di sini kotor terus, dan ya lama kelamaan sih kita kalau kita kecolongan bisa habis juga. Untuk selang yang pendingin turbo yang atas kita nggak usah bongkar karena dia jadi satu sama eksosnya ini. Lalu yang nempel dari blok aja ke arah silinder head. Nah, ini untuk selang olinya.
yang masuknya ke turbo. Ini untuk returnnya udah kena semua, nggak ada yang nempel. Ini untuk AC, ini untuk pendinginnya di turbo udah kena semua. Ini untuk kabel-kabel yang nempel ke sini juga udah kita cabut. Ini ke cylinder head ini udah di pinggir semua. Untuk yang di return yang ke arah limiter, untuk yang ke arah dari cylinder head ke arah supply pump juga udah. Nah, untuk yang soket-soket yang ke arah common rail udah juga selesai semua kita cabut. Nah, ini udah hose radiator yang dari bawah ini, berarti ini kita siap akad. Ini udah nggak ada yang nempel lagi ke arah bloknya, biar jangan sampai waktu kita ngangkat ada yang tertinggal, karena ini berat. Ini lumayan, begitu kita angkat ada yang kabel yang kayak ini akhirnya putus. Alat pre lah. Barang berat itu mah. Aduh, lepas apa lagi ya?